Minggu lalu, presenter sekaligus aktor Tara Budiman resmi meminang wanita yang sudah dipacarinya sejak tahun lalu, Gia Sadika. Yang tidak lain adalah saudara dari selebriti tanah air, Raffi Ahmad. Ditemui di sebuah kesempatan, suami dari Nagita Slavina ini pun memberikan tanggapannya atas lamaran yang dilakukan Tara pekan lalu. Ya doain aja Tara lancar, cuman belum tahu tanggal pastinya kapan. Iya kemarin nggak hadir, aku sama Gigi tuh ada kerjaan di Jakarta. Karena kemarin masih ngurusin film, masih syuting-syuting yang terakhir, jadi nggak bisa datang. Tapi insya Allah pas nanti nikahan pasti. Ya kalau aku sih pasti support, karena Gia kan, Gia itu calon istrinya Tara tuh anaknya kakaknya bokap gue gitu. Dan dari kecil juga main sama gue, jadi kita keluarga sih dekat semua. Cuman karena kita udah pada besar, udah pada pisah-pisah kota, tapi ya tetap kan kita batinnya sebagai keluarga pasti. I won't lie. Melihat keseriusan yang dilakukan oleh sahabatnya, Raffi pun memberikan restunya agar menyegerakan acara pernikahan tersebut. Dan mengingat sudah cukup lama persahabatan yang dijalin oleh Raffi Ahmad dan Tara Budiman, tentu membuat Raffi sangat mengenal sosok Tara di kehidupan sehari-harinya. Lalu seperti apa sosok Tara Budiman di mata Raffi, di mana nantinya akan menjadi suami dari salah satu family-nya? Yep, suka cerita kayak Tara waktu itu nih gue serius nih sama saudara lu nih gini. Ayo udah kalau serius ya lamar aja. Karena gue sendiri tuh nggak pernah ribet kalau masalah kayak gitu-gitu. Yang penting ya kalau emang niatnya baik, ya pastikan juga nanti jalannya juga baik. Well, you done me, you bet I felt it. Lalu seperti apakah adat pernikahan yang akan dipakai untuk akad dan resepsi nantinya? Dan bagaimana tanggapan Raffi menyambut Tara Budiman yang akan menjadi bagian dari keluarganya? Ya seneng lah, nama keluarga, nama silaturahmi, yang tadinya teman jadi keluarga kan seneng. Nggak ada sih kalau di keluarga gue mah bebas-bebas aja. Yang paling penting kalau di keluarga gue mau menjalankan sebuah upacara pernikahan, yang paling penting yang dibicarakan si dua belah pihak yang mau menikahnya. Kayak waktu gue sendiri nikah sama Gigi, pakai adat Jawa, tapi ada juga pakai adat Sunda karena kita kan resepsinya berapa kali gitu. Tapi kalau yang resepsinya sekali ya itu di keluarga gue mah diobrolin aja maunya pakai adat apa. Nggak ada, kalau saya sih nggak ada sih. Kalau di kita sih ya kalau emang udah jodohnya dan niatnya mau nikah ya udah, bangga. Didoain buat Tara sama Gia mudah-mudahan lancar sampai pernikahan dan banyak didoain sama semua orang.